وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. Dan jika sekiranya kamu berpaling, kamu tak dengar kata, tak dengar perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh kamu berjuang, kamu tak berjuang. Allah Ta'ala suruh kamu berjihad, kamu tak berjihad. Allah Ta'ala suruh kamu menyumbangkan harta, belanjakan harta untuk memenangkan agama Islam, meninggikan agama Islam supaya agama Islam itu mulia, gagah agama Islam, menyumbangkan harta, sebarkan ilmu Islam, buat tempat orang mengaji agama, mengaji Islam untuk meninggikan agama Islam, untuk tarbiyah rakyat dengan agama Islam, untuk menegakkan Islam. Sumbangkan harta, kamu bakhil, kamu kedekut, kamu berpaling, kamu nafok. Kalau rishwah kau orang ni boleh projek, rishwah kau orang ni boleh projek, rishwah kau orang ni boleh projek. Kalau beri belanja untuk buat ni, buat ni untuk meninggikan agama Islam, habis pahala tak nampak sikit abu. Tak nampak pahala pun kalau kamu berpaling, menyumbangkan harta, dan kamu berpaling tak berjihad, tak menegakkan Islam. Kamu biarkan, cukup dah kita jadi orang Islam, mengucap cukup dah, dia pergi ke Mekah cak-cak. Orang nak buat ikut agama, ikut pandai dia lah. Ikut pandai dia lah. Yastabdil qauman ghayrakum, Allah akan tukar kaum lain, kaum lain daripada kamu. Thumma la yakunu amsalakum, kemudian mereka tidak seperti kamu. Ini berlaku dalam sejarah Islam. Bila kerajaan Amawiyah dan Abbasiyah leka dengan kemewahan, dengan kesenangan, orang Arab tak berapa mengaji dah. Dia Arab dah cukup dah. Dia Arab dah cukup dah, dia Arab dah. Agama dah belajar. Dia padan dengan Arab dia je. Tak menyumbangkan harta. Allah Ta'ala tukar kaum lain, mengambil alih, menjalankan kerja Islam. Allah Ta'ala melahirkan Salahuddin Al-Ayubi, yang membebaskan Baitul Maqdis. Salahuddin yang bukan orang Arab, orang Kurdi. Allah Ta'ala melahirkan Imam Bukhari dalam ilmu hadis. Imam Bukhari ni bukan orang Arab, orang Rusia Asia Tengah. Orang Tashkent, orang Tajikistan, orang Uzbek, orang Parsi. Bukan lagi orang Arab yang menegakkan Islam. Bangsa lain mengambil alih untuk memuliakan Islam bila orang Arab tak menegakkan Islam. Melayu begitu juga. Kalau kita Melayu ni duk main Melayu, akan masuk Islam, masuk Melayu. Masuk Islam, masuk Melayu. Duk bangga dengan Melayu. Kita tak beramal dengan Islam. Tak mengaji. Tuhan suka kaum lain. Kaum lain akan mengambil alih dan menegakkan Islam. Mengikut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah, Rasulullah baca ayat ini di hadapan sahabat-sahabat dia. Jika sekiranya kamu berpaling daripada Islam, Allah akan menukar kaum yang lain daripada kamu. Kata mereka, ya Rasulullah, man ha'ula? Alladina dakarallahu in tawallayna stabdalu thumma la yakunu amthalana. Siapakah kaum itu, wahai Rasulullah? Bila kami orang Arab ni meninggalkan Islam, Tuhan suka kaum lain. Kaum tu siapa, ya Rasulullah? Kata pada masa itu Salmanul Farisi radhiyallahu anhu, ada dekat Rasulullah. Salman seorang sahabat yang berasal dari negeri Farsi. Dia bukan orang Arab. Farsi ni Iran lah, Iran. Orang Iran Salman ni. Asal dia agama Majusi. Kemudian dia menganut Kristian. Dia mengaji dengan padri. Padri beritahu akan zahir Nabi akhir zaman. Lalu dia datang ke Madinah dan bertemu dengan Nabi SAW dan masuk Islam. Menjadi sahabat yang setia yang dikasihi oleh Nabi SAW. Bila sahabat tanya, siapa mereka ni? Kaum lain tu, Salman duduk dekat. Lalu Nabi SAW memukul dan menepuk
paha Salman. Nabi tepuk paha Salman dan bersabda, "Hadza wa ashabu walladhi nafsi biyadih, law kana al-iman manutan bis Suraya, latanawalahu rijalun min Faris." Ini dia orangnya dan bangsanya. Kalau sekiranya bintang Suraya terletak di satu tempat, iman terletak di Suraya, nasa iman dicapai oleh beberapa orang di kalangan bangsa Parsi. Allah Ta'ala kata, kalau orang Arab tak mau, Allah Ta'ala lahirkan orang Parsi yang akan menegakkan Islam. Dalam bab ilmu, lahirnya Imam Ghazali. Imam Ghazali ni bukan orang Arab. Imam Ghazali ni orang Parsi. Imam Abu Hanifah bukan orang Arab, orang Parsi. Banyak imam-imam Asy-Syirazi yang mengarang kitab Al-Muhadzab dalam mazhab Syafi'i. Ya Imam Nawawi kalang syarah Muhadzab. Ini bukan orang Arab, orang Parsi, Syiraz, orang Syiraz. Al-Jurjani yang mengarang Ta'rifat, orang Parsi. Dalam bab ilmu. Dan hari ini berlaku pula sekali lagi. Apabila orang Arab tak mau tolong Hamas, orang Iran tolong Hamas. Ini disebut oleh Nabi. Kalau sekiranya kamu orang Arab berpaling, Tuhan tukar kaum yang lain berkam. Dan hari ini, dia sudah mampu dalam bidang teknologi melancarkan satelit ke udara, ke angkasa lepas, yang membolehkan dia melancar roket sehingga ke Eropah dan ke Amerika. Menjadi kuasa besar dunia. Ini kerana orang Arab lari daripada Islam. Duit banyak, fitih banyak, kayu minyak. Buat bangunan-bangunan yang tinggi, tak ada orang. Berbangga dengan kekayaan. Orang Palestin dibunuh, dia semelih, tak bersulung. Orang miskin, dia duduk di rumah. Orang Arab yang kaya, tak apa nak di rumah. Tak apa nak menyumbang. Tuhan suka kaum lain yang mengganti kamu. Nabi kata, kalau bintang tergantung, kalau iman terletak di Suraya, dia akan dicapai oleh beberapa orang di negeri Parsi. Hari ini berulang. Oh, dia mazhab Syiah. Mazhab Syiah. Dan kita mazhab apa? Mazhab apa yang tak tolong orang Islam kena bunuh ni? Mazhab apa ni? Apa nama mazhab dah tahu? Mazhab tak ada lah. Mazhab syaitan. Tunduk pada kuasa-kuasa besar dunia. Takut nak tolong kumpulan Islam. Kerana takut pada kuasa-kuasa besar dunia. Ini Nabi kata, Nabi tepuk paha Salman. Mereka ni, kata Nabi, bangsa ini, daripada ini, daripada Salmanul Farisi, akan zahir orang mempertahankan Islam. Mengikut satu riwayat yang lain, mereka adalah orang Yaman. Nabi bersabda, al-imanu Yaman, wal-fiqhu Yaman, wal-hikmatu Yamaniyah. Iman itu Yaman, faham itu Yaman, dan kebijaksanaan itu Yaman. Dan ada ulama mengatakan al-malaikah, bala tentera malaikat yang akan mempertahankan Islam. Walillahi junudus samawati walillahi junudul lam tarauha. Allah Taala ada tentera langit dan bumi. Allah ada tentera yang tak dapat dilihat. Agama Islam tak boleh dinafikan. Oleh kerana itu jangan merasa kalau dak kerana aku ni Islam dak naik dah. Tapi tak berjihad, tak berjuang. Sayang ke harta. Sayang ke nyawa. Sayang ke nyawa. Kalau tak luk, baru nak berjuang. Belajar ilmu kebal, mandi minyak. Nampak luka lagi saja. Dan Allah Ta'ala bernyanyi, barang siapa yang mati untuk menegakkan Islam masuk syurga. Kalau masuk syurga, masih berjuang Islam. Allah Ta'ala sebut. Ini kalau nak berjuang, biar tak luk. Ha, ini orang Melayu kita. Akhirnya, tengok-tengok, kena tembok jatuh, lari habis. Serah negeri pada orang kafir. Orang Palestin dok, kau mati, kau masuk. Kau mati, kau masuk. Kenapa? Kerana mati masuk syurga. Mereka berebut untuk mati. Mereka yang tidak meninggalkan yang tidak meninggalkan jihad, ialah mereka yang percaya adanya hari akhirat. Kemenangan yang kekal abadi.